Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita, yang mana pembahasan kita ini sudah sampai kepada beberapa hadis di dalam kitab hadis Arba'in punya Syekh Muhammad bin Abdul Hakim, punya Ustaz Abdul Hakim bin Ahmad Abdad, punya beliau Abu Naisa. Okay, kita telah membahas hadis 1, 2, 3 sampai kita telah sampai pada pertemuan kemarin, yaitu hadis ke-12. Sebelas dan dua belas, ya, hadis ke-11 dan 12. Ya, kita biar lebih jelas kita mengulangi ya beberapa hadis tersebut. Yang pertama kita bahas hadis ke-11. Itu pada hari ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Akan tapi tidak mengapa, karena kita sekedar mengajar di sini. Dia di sini akibat cinta kepada dunia dan takut mati. Ansauban bin Bujdur, ya. Dia adalah budak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata yusikul umam antada al-aqlatu ila qasatiha. Yusiku sudah sangat dekat waktunya al-umam, umat-umat di luar Islam, antada akan mengelilingi dia akan mengelilingi, maksudnya menghubungi, seperti orang, seperti santapan yang telah terhidang dikerubungi oleh orang-orang yang memakannya. Jadi umat Islam itu akan dikerubungi atau dikepung, ya, dikelilingi sebagaimana seperti mau dimakan, ya, sebagaimana seperti makanan hidangan yang siap disantap. Itulah dia umat Islam nanti pada akhir zaman. Faqala qawin wa min qillatin nahni yawma idzin, apakah karena sedikit? Tidak. Ya, bal antum katsirun. Bukan karena sedikit akan tapi kalian waktu itu banyak. Kenapa banyak akan tapi kalian banyak tapi di sini tidak berkualitas? Walakin nakum gusa'un ka gusa'i Sa'il. Ka gusa'i Sa'il, akan tapi kalian banyak namun tidak berkualitas. Menunjukkan kuantitas itu tanpa kualitas itu tidak akan berpengaruh. Walaupun kita banyak kuantitas, tapi kalau tidak ada kualitasnya, imannya cuma iman KTP, Islam cuma Islam KTP, tanya tentang masalah agama nggak tahu, ya, kemudian lebih mementingkan dunia, lebih mementingkan budaya, lebih mementingkan
sosial dunia daripada agama, maka mereka sebenarnya adalah seperti buih di lautan, banyak tapi bentar aja setiap 2 detik udah hancur buih. Kemudian banyak lagi, jadi setiap 2 detik hancur. Itu dia. Wala yanza'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Dan Allah akan mencabut dari dada-dada kalian atau dari hati kalian mahabbata, al-mahabbata ketakutan. Jadi tadinya mereka itu takut ya, sebagaimana Rasulullah yang usir tu bidru'bi masih kata sahdin ya. Rasulullah ditolong dengan Rasulullah ditolong dengan ditolong oleh Allah SWT dengan Allah menanamkan rasa takut kepada musuh-musuh. Akan tapi nanti pada hari akhir zaman, hari sebelum hari kiamat atau pada akhir zaman atau seperti sekarang ini, Allah menarik ketakutan tersebut. Allah akan menarik ketakutan tersebut dari suduri aduwikum al-mahabata minkum, ya, rasa takut tersebut. Jadi mereka enggak rasa takut. Coba kita lihat seperti Palestina, orang Yahudi sedikit pun tidak ada rasa takut. Kenapa? Walaupun mereka Palestina itu letak secara geografisnya ya. Kita lanjut. Jadi Allah akan mencabut rasa takut di hati-hati musuh-musuh umat Islam. Walaupun Allah fikir lebih mewahan, dan Allah akan menanamkan di hati umat Islam itu wahan, yaitu ada seorang sahabat yang bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Semua orang yang cinta dunia dan takut mati, mereka akan remah di hadapan musuh Islam. Kenapa? Karena mereka memikirkan kehidupan mereka di dunia, tidak ada keberanian untuk berjihad dan seterusnya. Kemudian hadis yang kedua, iman punya 70 cabang lebih, ini sudah kita bahas juga pada pertemuan kemarin, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Nabi Hurairah, bahwasanya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un
wasituna syu'bah. Atau al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Au bid'un wasituna syu'bah. Fa afdaluha, maka yang paling afdal adalah qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'ala at-tariq. Wal haya syu'bah min al-iman. Di sini mulai menyebutkan beberapa hadis tentang iman. Yang mana beliau memasukkannya ke hadis manhaj. Kenapa? Karena di dalam masalah iman banyak atau ada firqah-firqah yang menyelisihi tentang permasalahan iman seperti Mu'tazilah, Khawarij, Mu'tazilah, ya. Jika itu pertentangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini, di dalam hadis ini sudah kita jelaskan bahwasanya iman mempunyai 70 sekian atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah qaula ilaha illallah, yang paling rendah adalah menghilangkan duri dari jalan, dan malu itu adalah sebagian dari iman atau bagian dari iman. Pada pertemuan kemarin kita telah menyimpulkan di dalam hadis ini bahwasanya iman mempunyai beberapa cabang. Kemudian iman itu adalah perbuatan, perkataan, dan keyakinan. Sebagaimana yang disebutkan di hadis ini. Yang menunjukkan perbuatan adalah imatatul adza at-tariq, dan yang menunjukkan perkataan adalah qaulu la ilaha illallah, dan yang menunjukkan keyakinan hati adalah atau amalan hati adalah al-haya'u syu'bah min al-iman. Imatatul adza itu perbuatan anggota badan, qaul itu perbuatan lisan, dan haya' itu adalah amalan hati. Ini menunjukkan bahwasanya al-iman wa qawlu bil lisan, al-i'tiqadu bil janan, wal amalu bil jawarih. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dari mana kita tahu bahwasanya iman itu pertama-tama dan berkurang dari bahwasanya ada 70 sekian tingkatan atau 60 sekian tingkatan pendudukan. Ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Kalau dia mengatakan yang atas berarti dia rendah, berarti dia tinggi. Kalau dia mengatakan yang sedikit-sedikit berarti dia rendah, dan seterusnya. Ini jelas menunjukkan bahwasanya iman bukan pada satu kesatuan, dan kita berselisih oleh orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu satu kesatuan saja, dan iman itu bukan tidak perlu memakai amalan, tidak perlu beramal dengan jawarih atau anggota badan, cukup meyakini saja iman itu. Kau orang banyak berkata, mereka ini mengadopsi dari pemahaman Murji'ah yang mengatakan, apa-apa, berdosa yang pentingkan hatinya. Nah, itu adalah kesalahan, karena iman itu bukan hanya terikat dengan hati, tetapi juga diamalkan dengan anggota badan. Jadi Murji'ah mengatakan bahwasanya iman itu hanya satu kesatuan, tidak berkurang dan tidak bertambah, tidak bercabang-cabang. Dan iman itu tidak pakai amal bil jawarih, ya, hanya meyakini dengan hati saja. Nah, di sini jelas kesalahan di dalam hadis ini, banyak penyelisihan Murji'ah dari hadis ini. Kemudian Murji'ah ini
berbeda dengan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya iman itu perkataan, perbuatan dan amalan hati. Kalau dia hanya perkataan dan amalan saja. Perkataan dan keyakinan hati saja, adapun amalan perbuatan anggota badannya tidak. Itu dia. Kemudian kita lihat hadis selanjutnya yang belum kita bahas, kita akan membahas pada kesempatan kali ini. Lihat di sini halaman 31. Hadis nomor 13. Disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW itu ditanya oleh sahabat ayyul amal afdal, atau perbuatan apa yang paling afdal ya di dalam agama Islam. Kemudian Rasulullah berkata, al-imanu billah wa rasulihi. Pertama beriman, berimannya kepada Allah, baru setelah itu kepada Rasulullah. Inilah dia kandungan dari syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian dikatakan lagi, summa maza, kemudian maza, kemudian apa? Kemudian dikatakan al-jihadu fi sabilillah, yaitu ada jihad di jalan Allah. Kemudian dikatakan lagi semua baca, kemudian apa? Kemudian dikatakan hajjun, hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Lihat di sini kita artikan bahwasanya Rasulullah bersabda, Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, perbuatan apa yang paling afdal di dalam agama Islam. Kemudian Rasulullah bersabda, imanun billah wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dikatakan semua maja, kemudian apa? Kemudian Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Kemudian dikatakan summa maza, kemudian apa? Kemudian dikatakan hajjun mabrur, haji yang diterima. Ya, di sini jadi ketika Rasulullah ditanya tentang amalan yang paling afdal, menunjukkan bahwasanya amalan iman billah itu adalah amalan yang paling afdol, lebih dari amalan-amalan perbuatan dan keyakinan yang lainnya. Jadi iman kepada Allah dan Rasulnya itu afdol, sekaligus itu adalah kunci. Jika tidak beriman, maka semua amalan yang datang setelahnya itu tidak akan diterima. Jika dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka amalan setelahnya itu akan diterima, tergantung dia beramal seberapa banyak. Iman billah dan iman berrasul, ya, ini adalah dua dari rukun iman. Yang pertama rukun iman billah, kemudian malaikat, kemudian kutub kita, kemudian rasul, kemudian hari kiamat, dan kemudian takdir.
Nah, di sini disebutkan iman kepada Allah dan kepada Rasul. Rasul. Nah, iman kepada Allah SWT itu mencakup beriman di dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat Allah, ya. Konsekuensinya meyakini bahwasanya Allah lah yang berhak disembah, Allah yang Maha Satu dalam segala perbuatannya, ya. Allah tidak bergantung kepada apapun dan Maha sempurna dari sifat-sifat kurang. Itu dia. Kemudian beriman kepada Rasulullah, konsekuensinya harus mengikuti Rasulullah, membenarkan apa yang dikatakan, mentaati apa yang diperintahkan, menjauhkan apa yang dilarang, dan tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu adalah konsekuensi dari beriman kepada Allah. Jika cuma mengatakan beriman tanpa beramal, atau tanpa melakukan konsekuensinya, maka sebenarnya imannya tidak berguna. Jika dia telah beriman, maka dia mendapatkan kunci, ya, untuk diterimanya amalnya, kunci untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ditanya lagi, ditanya bahwasanya kemudian perbuatan apa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, ya, jihad di jalan Allah. Nah, jihad ini di jalan Allah ini itu maksudnya adalah berperang menggunakan pedang, ya, kemudian mengorbankan harta dan jiwa, ya, sesuai hasil dari peperangan tersebut. Al-jihad yaitu keluar dari negara, atau jihad ini melawan musuh untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Ya, yang mana jihad ini sesuai dengan aturan atau keputusan pemerintah, tidak hanya bisa perorangan. Jadi harus ada keputusan dari pemerintah. Dan jihad ini pahalanya besar karena dia bertarung atau menaruhkan nyawanya antara hidup dan mati, maka ini sangat besar. Orang yang cinta dunia tidak akan bisa mengamalkan jihad ini, ya. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk menuntut ilmu, akan tapi pahalanya tidak sebesar jihad yang menggunakan pedang benar-benar, atau menggunakan senjata benar-benar bertempur dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mungkin nggak pakai pedang lagi, pakai tembak semuanya, karena ngikutin perkembangan teknologi. Kalau kita pakai pedang, mati semua, kalah. Nah, tapi ini harus ada keputusan dari pemerintah. Jika pemerintah mendeklarasikan perang, maka kita perang. Kalau misalkan, tapi itu tentaranya saja. Kalau mau ikut, ya jadi tentara atau jadi pejuang dan seterusnya. Itu kalau mendeklarasikan perang kepada negara yang lain. Tapi kok diserang, misalkan kita dijajah, maka semua orang, tidak hanya tentara, itu wajib untuk jihadud difa, ya, perang untuk membela diri, ya, satu persatu, semua individu itu diwajibkan. Nah, adapun kalau perang yang kita pergi dari negara bukan dijajah, ya, atau jihadud selain jihadud difa, kodifa ini menahan, kok ini menyerang, nah maka dia sesuai dengan
pemerintah. Nah, kalau mau sukarela, dia harus mengajukan kepada pemerintah dan izin kepada orang tuanya. Itu dia jihad. Jihad ini terbagi dua, ada jihad difa yaitu menahan kalau kita dijajah, ada jihad harbi yaitu menyerang atau kita janjian di suatu negara ini, janjian di mana akan bertemu dan perang dan seterusnya. Kemudian ketiga adalah hajjul mabrur. Ya, ini yang ketiga yaitu adalah haji dengan mabrur. Maksudnya mabrur ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada kesalahan baik dalam rukun-rukun dan syarat-syarat haji. Maka pahalanya jelas sangat besar, ya. Tidak ada turun di situ, ya, tidak ada pemaksaan. Nah, maka itu insyaallah hajinya adalah amal ketiga yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah syahadat dan jihad fi sabilillah. Itu dia. Kemudian yang ke-14, mungkin ini saja untuk hadis ke-14, akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.